Bilang teman-teman, sangat kencang sekali.
S35-nya. Ya, inilah Malabar teman-teman, dan ada bendera di pipi kanan dan kirinya. Keren banget teman-teman. Nah. Ya, benar ternyata kereta api Joglo Semarkerto teman-teman. Ini mau berhenti di stasiun Suwiyuh ya teman-teman. Jadi tidak terlalu ngebut ya teman-teman. Kereta api Argo Wilis teman-teman berstiker HUT RI yang ke-79 teman-teman, sangat kenceng sekali. Argo Dwi Pangga dari arah barat. Karnavalnya masih berlangsung dan menunggu kereta melintas dulu ya teman-teman. Tapi pasien dan teman-teman.
Saka sudah kelihatan dari arah barat ya teman-teman, kecepatannya sungguh luar biasa. Dia kereta api Probo teman-teman, kereta api Probo di jalur 1 teman-teman. Kereta api Argo Semeru akan segera melintas di JPL 501 dan keadaan sekarang di jalan Raya Sumbio ini cukup ramai teman-teman, karena ada karnaval perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79 teman-teman. Dimulai pada pukul 12.15 tadi arak-arakan karnaval peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia telah berlangsung, dan sekarang antrian di depan saya masih panjang sekali teman-teman. Dan ini performan dari masing-masing sekolah yang berada di Kecamatan Sumbio, dan nanti ada perwakilan dari desa di seluruh Kecamatan Sumbio ya teman-teman. Antusias warga di sini sangat membludak ya teman-teman, sangat banyak sekali dan sangat ramai sekali, bisa kalian lihat sendiri. Argo Semeru akan segera melintas di JPL 501 Palang Pintu perlintasan Sumbio teman-teman, dan di sini sedang ada karnaval perayaan hari raya ulang tahun yang ke-79 Republik Indonesia teman-teman. Sangat meriah sekali dan masih panjang sekali antrian di depan sana teman-teman. Kita akan menantikan kereta api Argo Semeru. Nah, itu dia kereta api Argo Semeru. Mundur Mas, mundur Mas.
Kalian gak sabar kalau